Udah mulai aja Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru di sekolah ini di bidang matematika. Bidang matematika itu adalah yang paling dicintai oleh murid saya. Jadi tuh ya, murid saya itu suka banget sama pelajaran saya. Saya juga heran kenapa. Soalnya saya juga bangga sih apa ngajar dia, tapi dia juga bersemangat sekali. Kalau mengikuti pelajaran saya juga heran gitu. Udah Bu. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, hari ini kita ulangan mendadak ya. Jadi gimana guru MTK-nya? Kenapa apa? Guru MTK-nya? Gimana? Oh, guru MTK. Wah, dia tuh ya, saya mau nyontek tuh enggak boleh. Saya enggak boleh nyontek. Tapi kan nyontek itu bukannya. Ya, tapi Mbak, waktu itu ya saya nih datang telat. Nah, terus saya disuruh disetrap padahal waktu itu saya ada ulangan tuh. Saya udah belajar. Ya udah saya jadi ulangan susulan besoknya. Terus saya enggak bisa nyontek. Saya enggak ada teman-teman sama saya udah pada ulangan, Mbak. Iya, dia tuh enggak ngerasain rasanya saya banget. Saya capek belajar, saya capek. Oh, iya, Mbak. Iya, Mbak. Enggak tahu enggak, saya tuh capek banget. Iya, Mbak. Iya, iya. Makasih. Dia bilang mana nih? Halo. Udah jam 7 lewat 10 nih, lu di mana? Gua ada di sekolah nih, emang kenapa? Ah, lu mah ngaret, kan kita janjian telatnya jam 7 lewat 10. Gua enggak suka ah orang ngaret. Iya, elah. Di mana lu? Di sebelah lu. Hei kalian, mau kemana kalian? Aman gak, Jat? Kenapa nak? Gak apa-apa bu, bisa gak orangnya? Bisa. Bisik banget. Jangan bisik. Kita pemanasan dulu. Matematika saya tuh ya, kalau ngasih PR banyak banget, udah kayak belanja bulanan. Dikira saya gak punya kegiatan lain apa di rumah? Saya tuh ya, mau nonton, mau main, mau chattingan. Masa dikasih PR sebanyak itu? Mbak, handphonenya bunyi. Tukar telepon. Bentar ya, Mbak. Anak-anak pulang aja dari saya ya. Belum, Bu. Kalian dikumpulinnya harus besok. Ih, banyak banget ya, kalian di rumah, kalian emang di rumah ngapain sih, nak? Kan di sekolah.
apa? Cari ya, Pak ya. Astagfirullahaladzim, mas banget deh. Udah bakal boleh gak, Bu? Udah. Nih, aku tau gak? Iya, Pak Ani. Banyak banget sih, Bu. Itu mau menurut saya bukan baik. Iya lah, bukan dibilang ngerjain. Saya pulang dulu ya, kalian hati-hati nanti. Pokoknya kalau kalian nemu batu, kalian jangan diambil. Tapi kalau kalian nemu uang, pokoknya buat saya aja. Udah ya, assalamualaikum. Kan sini. Mbak, jadi gimana menurut Mbak guru matematikanya? Yalah, guru matematika itu problem banget ya. Males deh, saya ngomong apa? Gini apaan sih? Mbak, tunggu dulu, Mbak. Duduk dulu. Ya gimana? Yaudah, tapi saya gak punya waktu banyak ya. Iya, gimana? Jadi guru matematika itu nyebelin banget. Mana kalau orang lagi ngelawak, gak lucu banget tau gak sih? Pasaran! Dan gue gak suka banget, apaan coba kayak gitu? Gak lucu banget, jauh banget deh. Gue gak suka. Udah ya, kayak gitu aja. Terus saya udah rapi belum, Mbak? Udah. Oh yaudah, jadi udah dapat, Mbak? Iya, jadi guru matematikanya gimana? Jadi, guru MTK-nya tuh ya, keselin banget tau gak sih, mana udik banget tau gak sih, fashionnya tuh ya, ih, minta saya masukin ke salon, masih saya fake over di sana. Iya, fashionnya gimana, Mak? Fashionnya tuh ya, mana warnanya tuh coklat tua gitu, coba kayak udik banget deh, keselin banget. Mana saya waktu itu ya, beli baju kan nomor 13, itu tuh kegedean kan di saya, maka saya beli lagi nomor 11 kan. Nah, abis itu dia bilang coba kekecilan, lalu tuh pas saya di badan saya juga. Oh iya, Mbak, makasih ya, Mbak. Ya udah. Dibila, kok rok kamu gantung gitu sih kayak present saya aja digantung? Itu baju ibu lebih gombrang-gombrang kayak orang lahan sawah. Kamu saya beliin rok sama baju aja ya di koperasi? Mending saya beliin ibu baju, yuk ikut saya aja yuk. Kamu aja lah, kan kamu murid di sini. Lah ibu juga, ngapain gombrang-gombrang gitu mau aja. Debila! Orang aja. Debila! Kalian tuh apaan sih? Debila! 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 Makasih ya, Mbak. Eh, lu rom videonya, Mbak. Gurunya udah datang. Mana Bu, saya bantuin. Iya, makasih, Nami.